Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi dalam kitab Al-Mawa'id Usfuriyah Yaitu hadis yang kedua Tentang larangan untuk putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Qawla al-mu'alifu wa ta'ala Wa naf'ana bi'ulumhi ya rabbin alamin Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis susani hadis yang kedua an nahyu yaitu menjelaskan tentang larangan anil yaksih min rahmatillah larangan dari putus asa dari rahmatnya Allah subhanahu wa taala. An Mas'ud dari sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kal kal Rasulullah saw bahwasanya bagi dan Nabi bersabda Al-fajirur raji rahmatullah akrabu ilallah min minal abdil muqnit Al-fajiruh orang yang pembuat dosa pelaku dosa tapi ar-raji rahmatullah Ar-raji rahmatullah yang mengharapkan rahmatnya Allah taala akrabu itu lebih dekat ila Allah pada Allah Ta'ala minal abdil muknit dari minal abidil muknit dari seseorang yang ahli ibadah tapi dia putus asa penjelasannya orang yang pelaku dosa bagi pelaku dosa entah dia sempat tidak solat Entah dia sempat mengerjakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sempat meninggalkan perintahnya, sempat meninggalkan perintahnya dan sempat mengerjakan larang Allah Subhanahu Wa Taala dan yang lainnya, tapi dia berharap rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, dia masih berharap Allah Taala mengampuni. Dia masih berharap Allah Ta'ala akan mengasihani. Maka orang yang semacam ini. Pelaku dosa yang semacam ini. Yang masih berharap rahmatnya Allah Ta'ala. Itu lebih baik. Itu lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Daripada orang yang ahli ibadah. Akan tetapi dia. Dia putus asa. Nah, Di sini ada sebuah cerita yang mirip dengan. Atau yang. Uh, senada dengan hadis tadi yaitu qala akhbarana an zaid bin aslam an umar dari umar radhiyallahu anhu anna rajulan kana fil umamil madiyah ada sebuah kisah bahwasanya ada laki-laki ada uh, laki-laki dari umat-umat yang terdahulu maksudnya al umam al madiyah itu umat-umat yang sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tadi ia juta hidup fil ibadah. Dia semangat dalam melaksanakan ibadah. Jadi dia sungguh-sungguh ia juta hidup fil ibadah dia sungguh-sungguh uh, dalam melaksanakan ibadah, entah puasa, entah solat, serta bersedekah umpamanya dia sungguh-sungguh berzikir kepada Allah wa yusaddidu ala nafsihi dan dia bersikeras dalam ibadah untuk dirinya sendiri jadi memang dia ibadahnya untuk dirinya sendiri wa yusaddidu ala nafsihi bersikeras untuk dirinya sendiri bukan semata-mata untuk yang lain untuk orang lain atau untuk kebahagiaan orang lain untuk pribadi tapi sayangnya orang tadi wahyu itu nas min rahmatillah summa mata sayangnya orang ini dia memutus orang-orang dari rahmatnya Allah Ta'ala summa mata kemudian dia meninggal jadi dia memang ahli ibadah tapi untuk pribadinya akan tetapi memutus rahmatnya Allah taala kepada orang-orang lain atau memutus orang lain dari rahmatnya Allah taala. Mungkin dia menyampaikan kepada orang lain bahwasanya barang siapa yang sudah terlanjur berbuat dosa maka baginya tidak ada pintu taubat. Maka baginya tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga orang lain ini tidak mau tidak mau mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian, orang ini kan meninggal, maka besok di akhirat, maka ya wahai Tuhanku, mali indakah. apa yang Engkau siapkan untukku darimu? Mali indakah. apa yang Engkau siapkan untukku darimu? meminta uh, apa yang disiapkan uh, abalasan apa yang disiapkan untuk hamba ini dari Tuhannya, dari Allah subhanahu wa ta'ala fakauladnar harapnya menjawab yang saya siapkan untukmu adalah engkau berhak atau termasuk salah satu penduduk api neraka uh, akhirnya protes ya Rabb faina ibadi wa istihadi. wahai Tuhanku lah Kok neraka kira-kira fa'aina ibadati wajtihadi Dan nah, sekarang mana balasan daripada amal ibadahku dengan kesungguh-sungguhanku dalam ibadah Ini sempat terjadi dialog fa'aina ibadati wajtihadi Dan nah, mana balasan dari ibadahku dulu saya aktif silaturahim istiqomah sholat, istiqomah zikir umpamanya Fa ayna wa aina ibadati Mana balasan daripada Ibadahku dan kesungguh-sungguhanku Waqaulah Akhirnya Rab tadi menjawab Inna kah kuntah tuknitun min rahmati Fid nah, Kamu itu selama hidup di dunia Memutuskan Orang-orang lain Dari rahmanya Allah subhanahu wa ta'ala Gara-gara kamu orang lain tidak punya harapan ampunan, tidak punya harapan maufir atau rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kamu hal ibadah, tapi sayangnya kamu menyampaikan kepada orang lain dan kamu menjadi penyebab orang lain tidak mau bertaubat, orang lain tidak berharap dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu selama kamu hidup di dunia. Nah, selanjutnya Fa'ana akan yau rahmati begitu juga hari ini, berarti di akhirat saya memutusmu dari rahmatku. Ya, jadi ini sebuah balasan barang siapa yang menjadi penyebab yang menjadi sebab orang lain tidak punya harapan rahmat Allah Subhanahu wa taala maka besok orang itu diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya sehingga amal baiknya ibadahnya waktu di dunia semuanya itu sia-sia-sia e, mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan walaupun sedikit dan sebentar semoga manfaat dan berkah dan jika ada kesalahan e, baik secara bacaan maupun secara penjelasan silakan ditanyakan dalam channel ini dan dari saya pribadi Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.